Dua karung yang berisi potongan tubuh manusia ditemukan warga di sungai Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Belum diketahui jenis kelamin korban yang diduga korban pembunuhan karena kondisinya rusak dan membusuk. Satu karung berisi potongan tubuh dan tangan, sementara satu karung lainnya berisi potongan tubuh dan kaki. Sementara untuk potongan kepala belum ditemukan. Kepala Desa Japanan, Junaidi Catur Wicaksono, mengatakan penemuan potongan tubuh manusia dalam karung bermula dari aktivitas warga mencari ikan di sungai. Awal penemuan itu tadi ada warga saya yang nyari ikan. Jadi itu tadi jam 9-an, terus datang ke rumah nyari saya, terus ketemu saya, bareng-bareng ke sini untuk memastikan apakah itu mayat atau bangkai hewan. Ternyata saya lihat tadi kelihatan organ tubuhnya yang berupa kaki, dan langsung saya telepon ke anggota Polsek Mojowarno untuk mengidentifikasi. Setelah dilakukan olah TKP, polisi mengevakuasi dua karung tersebut ke RSUD Jombang untuk kepentingan otopsi. Sementara warga hingga Sabtu sore menelusuri aliran sungai yang menjadi lokasi pembuangan potongan tubuh korban guna mencari bagian tubuh lainnya sekaligus memastikan identitas korban. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus melaporkan. Seorang kernet tewas akibat tabrakan beruntun sejumlah kendaraan di Kendal, Jawa Tengah. Isak tangis mengiringi pemakaman mahasiswa Universitas Indonesia yang menjadi korban pembunuhan oleh seniornya. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini menemani aktivitas Minggu pagi Anda? Sejumlah laporan menarik akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Bersama saya, Rizky Hasan. Berikut seputar iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang tewas akibat tabrakan beruntun di Kendal, Jawa Tengah. Tabrakan terjadi akibat sebuah pick-up yang akan berputar arah ditabrak sebuah truk box dari arah belakang sehingga menghantam sebuah mobil di depannya.